Halo, kembali lagi bersama saya Galang Tua. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti satuan ukuran dulu di Microsoft Word. Jadi, contohnya suatu kita menyeting di layout seperti ini, kita menyeting size ukuran kertasnya seperti itu. Ternyata satuan ukurnya inch seperti itu. Jadi ada tanda koma di atas dua ini. Tanda koma 2 lah. Ini contoh kita menyeting marginnya juga sama. Cukup inci seperti itu. Kita bisa menggantinya ke sentimeter dengan masuk ke file seperti itu. Option. Lalu kita masuk ke advance, lalu kita pilih scroll ke bawah. Kita pilih display. Display, lalu kita cari measurement in unit of, pilih inci, kita pilih ke sentimeter. Jadi pilih sentimeter, lalu oke. Dan lalu pas waktu kita menyeting lagi ini ukurannya berubah menjadi sentimeter lagi, sentimeter menjadi sentimeter. Kita menyeting marginnya sentimeter. Cara ini sama juga di Office 2007, sama caranya. Kita tinggal masuk ke ini ikon office-nya, lalu kita pilih word option, sama kita advance, lalu kita pilih display seperti itu, scroll ke bawah, lalu pilih centimeter atau inci seperti itu. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk men-subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai trik-trik komputer dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.